فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jika keluarga sulit menerima cara walimah terpisah atau tidak menerima calon akhwat bernikam, apakah kita bisa tanggapi keinginan keluarga bagaimana dengan akhwat lepas pasan nikam? Itu kembali kepada dirinya ya dalam hal itu. Tapi seorang dalam hal-hal yang seperti ini, dia tumbuhkan saling menasihati, kemudian memberikan wijangan yang baik, dan dia jangan membuat pelanggaran-pelanggaran syariat sesuai dengan kemampuannya. Pada hal-hal yang darurat dan seorang tidak bisa lepas darinya, ya, dia diberi keringanan sesuai dengan kadar daruratnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.